But you gotta be there for me too. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rian Putra. Dan di video ini saya bakal nge-showcase add-on Minecraft lagi seperti biasa gitu kan. Dan misalnya nih, kalau kalian mau saya nge-showcase add-on kalian, kalian komen gitu di bawah. Misalnya showcase add-on Attack on Titan, Naruto, dan lain-lain, kalian komen aja di bawah, nanti saya bakal nge-showcase add-on kalian gitu kan. Ya itu, di video ini saya bakal nge-showcase add-on Dragon Origin 2 ya, yang dimana tuh ini tuh ada dragon-dragon yang sangat-sangat bagus banget buat kalian gunain gitu kan. Dan seperti biasa, kalau kalian mau download add-onnya udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa buat nyalain mode eksperimen gameplaynya, karena itu sangat-sangat berpengaruh banget buat si add-onnya gitu kan. Dan daripada kelamaan, mendingan kita langsung lanjut nge-showcase aja gitu ya. Gimana sih bentukan dari si add-on Dragon Origin 2 ini? Kan oke, di sini saya udah ngambil 3 telur ya, itu telur-telur dragonnya. Di sini ada 3 telur dragon yang bisa kalian taming atau bisa kalian jadi peliharaan gitu ya. Dan saya juga bakal ngasih tahu gimana cara nge-taming dari masing-masing dragonnya. Di sini tuh yang pertama, ini muncul dragonnya gitu kan, tanpa di-spawn muncul anjir sendiri. Oh ya, bagi kalian yang nanya nih, "Bang, ini nge-spawn natural apa enggak?" Kalian bisa ngeliat sendiri ya. Ini enggak saya spawn aja tuh muncul gitu kan. Berarti kalian tahu jawaban saya gitu. Berarti tuh ini tuh nge-spawnnya tuh natural gitu kan. Kita bakal spawn yang pertama di sini tuh ada namanya tuh Tamoltan Tyrant. Kita bakal spawn kayak gimana? Bagi kalian yang nanya nih, "Bang, ini udah di-taming apa enggak?" Tergantung kalian cuy. Kan bisa ngambil yang udah di-taming atau yang enggak di-taming bisa gitu ya. Tergantung kalian. Dan bagi kalian yang nanya, "Bang, gimana cara ngedapetin telur-telur dari dragon-dragonnya?" Itu gampang banget. Kalau misalnya kalian ketemu dragon-dragon kayak gini, kalian tinggal bunuh aja si dragonnya, dia tuh bakal ngedrop telur. Ya itu telurnya tuh kalian tinggal taruh dimanapun sesuka kalian. Tinggal tunggu aja sehari atau dua hari di Minecraft tuh bakal netas gitu cuy. Hey, that's pretty good. Nah misalnya kalau kalian ngambil telur-telur bentukan yang kayak gini nih, yang udah saya kayak ambil kayak gini yang di hotbar saya, berarti itu udah versi yang udah di-taming gitu kan. Kan tinggal ngasih makan aja, ngasih saddle, berarti udah jadi hewan peliharaan kalian gitu kan. Tanpa susah-susah ngebunuh dragon-dragonnya gitu kan. Karena kalian tahu sendiri gitu kan, ngebunuh dragon tuh gak gampang anjir. Dan kita langsung bakal nge-taming si Tamolta Tyrant aja menggunakan yang namanya di sini ada Raukot. Itu kalian harus mancing gitu kan, intinya kita bakal taming aja. Kita langsung bakal taming aja, di sini tuh ada bacaan taming, kita bakal taming taming. Weh, kok gak taming? Nah, stupid. Nah, otomatis tuh udah ke taming langsung jadi hewan peliharaan kita gitu kan, tanpa susah-susah ngebunuh dragon-dragonnya anjir. Kalau kalian misalnya ngambil kayak bentukan kayak gini ya, telur-telurnya nih udah saya taming kayak gini, itu bisa kalian dapetin kalau kalian buka inventory kayak biasa, karena ini mode kreatif gitu kan. Kalian tinggal buka aja kaca pembesar kayak gini, buka kaca pembesar dan kalian scroll aja ke bagian bawah, kita bagian telur. Nah, di sini tuh ada telur-telur baru gitu kan yang bisa kalian lihat sendiri. Di sini tuh ada Tamolta Tyrant. Nah, kalau kalian ngambil yang udah di-taming itu bentukan telurnya tuh kayak gini ya nih. Di sini 1, 2, 3. Kalau misalnya kalian mau ngambil yang versi nggak di-taming, berarti kalian ngambil tuh yang warna orange sama warna hitam gitu. Di sini tuh ada nol disiapin. Kalau yang udah di-taming tuh warnanya merah kecoklat-coklatan gitu ya telurnya. Di sini juga ada telur-telur kayak egg-egg yang belum jadi gitu. Maksudnya bentukan telur gitulah ya hitungannya. Di sini juga ada mob-mob baru, ada Leviathan, ada Loli. What? Dan jadi kayak gini bentukan dari si Tamolta Tyrant kita tuh, langsung naikin aja kayak gini dan kita bakal kasih saddle. Nah, otomatis tuh kalian langsung bisa ngendarain dari si dragon ini ya, seperti biasa gitu kan. Kalau kalian mau terbang, kalian ngeliat ke atas aja noh. Kalau mau turun, ya kalian tinggal ngeliat ke bawah, otomatis tuh si naganya tuh bakal turun gitu kan. Dan kerennya lagi ya, di addon ini tuh ada update baru, yaitu kalian tuh bisa nyemburin listrik gitu cuy dari si dragonnya gitu. Di sini ada action interact bright star, kita langsung muncul aja. Nah, dia tuh langsung bakal ngeluarin petir-petir gitu yang bisa kalian tuh serang-serang mob gitu lah ya. Itu mau ender dragon, iron golem, terus naga-naga lain juga kalian bisa serang gitu kan. Dan cara ngeberhentinya tuh gampang banget. Di sini kan ada bacaan lagi tuh action interact bright stop. Ya kalian harus berarti pencet buat stop gitu kan. Lah, berhenti sendiri anjir. Oh, ternyata tuh ada batas waktunya gitu ya. Saya baru tahu juga gitu kan. Kita bakal stop aja. Otomatis tuh langsung si petir-petirnya tuh langsung bakal berhenti gitu cuy. Anjir, sumpah. Tapi yang ini keren juga gitu kan, warnanya tuh apa? Ini muncul anjir yang baru, woi.
itu keren anjir bentukannya, kayak dia tuh ada item-itemnya, coklat-coklatnya, oren-oren gitu, kayak versi apa sih, darkness-darkness gitu ya, kegelapan-kegelapan gitu. Nah, itu yang lebih, itu lebih keren tuh. Itu petir-petir gitu ya. Nah, oke, saya pindah map karena di map sebelumnya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya nge-crash gitu kan, ya udah lah ya. Nah, tuh ada lagi tuh siapa, Tamolta ya kalau nggak salah, Tyrant gitu. Dan selanjutnya di sini tuh ada namanya tuh Taelicord gitu, kita bakal spawn. Nah, Taelicord ini bentukannya dia tuh yang warna hijau gitu cuy, dan ini menurut saya lebih keren anjir. Matanya merah-merah gitu kan. Ya udah lah, kita taming aja bentukannya, kita bakal taming. Taming. Nah, otomatis dia langsung bakal jadi hewan peliharaan kita. Langsung ngikutin kita kemana-mana, woi. Jadi anak buah saya gitu kan, kita bakal ride. Nah, itu juga ada si Renstrom tuh. Itu yang paling OP ya menurut saya dari semua naga-naganya di sini. Karena dia paling besar sih si Renstrom ini ya. Dia bakal turun. Ya, karena gitu cara nge-taming dari masing-masing dragonnya. Oke, di sini kita bakal nge-spawn dari masing-masing mob yang ada di Etonia. Di sini tuh ada Renstrom. Kan bisa ngeliat sendiri kalau bentukan Renstrom tuh kayak gini ya. Dia tuh kayak bentukan tuh petir-petir gitu cuy. Maksudnya kayak ungu-ungu, biru-biru gitu ya bentukannya. Dan menurut saya dari semua dragon ya, mau itu Elicor, terus si Tyrant, termasuk dua itu, yang menurut saya itu yang paling keren tuh si Renstrom ini ya. Karena kan bisa ngeliat sendiri bentukannya aja udah keren gitu kan. Empat sayap. Wow! Warnanya juga bagus gitu kan, daripada si Elicord no. Kayak bisa ngeliat sendiri ya perbandingan dari tubuh si Renstrom sama si Elicord. Gedean Renstrom gitu kan, OP banget gitu, ya udahlah ya. Dan kalian juga bisa nge-taming dari si Renstrom itu ya, menggunakan Raokot. Abis itu udah taming aja, kasih sandal, udah jadi hewan peliharaan kalian gitu kan. Jadi kayak gitu bentukan dari si Renstrom. Di sini juga ada Elicord. Dan selanjutnya di sini tuh ada Leviathan. Kita bakal spawn kayak gimana bentukan dari si Leviathan. Nah, jadi kayak gini bentukan dari si Leviathan. Dia tuh bentukannya tuh kayak hiu-hiu gitu ya. Saya nggak tahu ini bisa ditaikin apa enggak. Kayaknya nggak bisa, ngapa saya maksa banget buat naik anjir. Dia tuh kayak bentukan hiu-hiu gitu ya, tapi dia tuh terbang gitu cuy. Dan selanjutnya di sini tuh ada Loli, kita bakal spawn kayak gimana bentukan dari Loli. Nah, jadi kayak gini bentukan dari Loli. Oh my god, lucu sekali gitu kan, tapi dia menyeramkan, dia nyerang apa, nyerang ini anjir, slime. Dan selanjutnya di sini tuh ada telur-telur dari masing-masing dragonnya gitu ya, kayak bentukan telurnya gitu cuy. Kita bakal spawn, nah ini dari Elicord, ada Molten Tyrant, di sini juga ada Renstrom. Jadi kayak gini bentukan dari si masing-masing telur dragonnya itu ya. Dan kalau misalnya kalian mau ngedapetin telur-telurnya tuh gampang banget, kalian harus ngebunuh dragon-dragon yang ada di sini tuh, kayak Elicord terus Renstrom, itu bakal ngedrop dari telur-telur gitu cuy, kan tinggal taruh aja. Dan kan harus nunggu sehari atau dua hari di Minecraft tuh bakal netas gitu ya telurnya. Nah, oke guys, segitu aja yang nge-showcase add-on dari Dragon Origin 2-nya. Kalau kalian mau download seperti biasa udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya kalau kalian mau download. Kalau kalian mau request add-on, kalian komen aja gitu kan di bawah. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.